Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Juandika. Bisa dipanggil Hilmi Juandika, ganteng, sayang juga boleh. Tapi garisnya juga enggak apa-apa sih. Saya menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Rakyat Yogyakarta, Yayasan Al Maksum. Ya, saya berada di sini sekarang untuk menjelaskan kepada kalian semua tentang bersatu lawan COVID-19. COVID-19 adalah suatu makhluk yang beradaptasi melalui ekosistem di sekitarnya. Penyerangannya nih bro, kita diserang nih bro. Kita diserang melalui pernapasan kita bro. Makanya kita harus menjaga kesehatan kita. Cara mencegahnya, pertama, kita harus memperbanyak cuci tangan. Jangan cuci baju, ntar malah sampean tak bayar. Kedua, social distancing. Jaga jarak antara kita berdua. Ketiga nih, melakukan semua kegiatan secara individualisme. Ya seperti saya sekarang ini, selalu individu, tidak ada menemani. Ini nomor terakhir yang paling penting, secara islami kita harus memperbanyak wudu. Selain wudu, kita juga harus memperbanyak mandi. Mandinya itu pakai sabun, jangan pakai sunlight. Ntar malah corona kelas tua, ikin banget bang, jangan. Itu lama-lama si covid monjak tuh. Kalau bentukannya orang udah kelepak dari kemarin ya. Semoga itu saja yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan praktekkan di rumah. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.